Salah satu ruas jalan protokol yang tergenang banjir adalah Jalan Patimura, Kelurahan Sumbang, Kota Bojonegoro. Genangan air hingga setinggi 50 cm ini membuat arus lalu lintas tersendat. Sejumlah pengguna jalan, terutama roda 2, harus ekstra hati-hati jika tidak ingin kendaraannya mogok di tengah genangan air. Selain Jalan Patimura, banjir juga menggenangi ruas Jalan Panglima Polim, Jalan Untung Suropati, serta Jalan Mastrip Kota Bojonegoro. Bahkan sejumlah pengendara motor nekat melewati trotoar guna menghindari genangan air. Perkiraan 1 jam, Pak? Perkiraan ya, 1 jam. Tapi curah hujannya ya gembur senemen. Cukup tinggi, Pak ya? Tapi ini sering, Pak, kalau hujan deras terjadi ya, genangan? Ini karena apa ya? Antri, bener, banyuna antri sama seliwati. Kayak jam motor mobil itu kalau macet kan ya seperti itu tadi, pelan-pelan. Nanti ini nggak sampai lama kok. Paling 1 jam nggak ada, sudah hilang. Sudah surut ya? Afrizal Ilmi, CTV.